Di antara akhlak yang mulia sederhana diajarkan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman. Kata Allah wa ibadur rahman dalam surat Al Furqan, Allah menyebutkan ibadur rahman kini penghuni surga. Di akhir ayat kata Allah ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang tinggi. Allah sebutkan ciri mereka banyak ciri penghuni surga. Ciri pertama kata Allah wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman penghuni surga yang mereka kalau berjalan di atas muka bumi hauna yatawadhu. Tawadhu. Tidak ada gestur tubuhnya angkuh, pantang petenteng enggak. Tawadhu biasa-biasa. Ini benar-benar diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang di puncak tawadhu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang kepada Nabi gemetar karena apa namanya karismatik Nabi, maka Nabi SAW mengatakan hawin ala nafsi, sampai aja innama ana ibnu ra'atin ta'kulul qadir, saya ini sama seperti kalian, saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang juga makan susu daging yang dikeringkan, makan dendeng, kata Nabi SAW. Gampangnya kalau kita santai aja, saya juga makan beras seperti kau, santai aja. Banyak kira-kira gitu. Sampai tawadhunya Rasulullah SAW bajunya sama dengan yang lain. Tidak ada bedanya Nabi dengan yang lain. Sampai kalau ada orang lain datang dari jauh, mereka bingung mana Nabi, mana yang lainnya. Akhirnya sahabat punya ide, ya Rasulullah, kita buat tempat yang enggak tinggi untuk duduk, sehingga kalau ada orang asing datang, mereka tahu siapa engkau. Kalau enggak, dia enggak akan tahu. Karena Nabi biasa-biasa. Enggak ada beda dengan yang lain. Oleh karenanya tawadhu ini penting. Jangan seorang sombong, dan sombong itu terlihat dari kata-katanya, omongannya tinggi, terlihat dari cara jalannya, lihat dari kata Allah wala tusahir haddaka linnas. Jangan memalingkan orang. Selain orang itu. Kemarin saya baru salamin orang. Di Amir. Subhanallah. Saya baru bahas tentang kesombongan, wala tusair khadja kalinah, jangan kau palingkan wajahmu, saya praktekkan, ada orang saya salami, dia gitu. Ya mungkin dijengkel sama saya gak tahu ya. Saya salami, dia. Tidak boleh, ya. Ada orang salam, kita lihat sama dia, kalau kita mampu, kecuali memang pamit, kita sama dia. Dia datang dari jauh, dengan wajah berseri-seri, kemudian kita dengan wajah yang dingin, indah. Kita salami, kita melihat seperti itu. Jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Cara jalan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan dengan apa? Dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tabdhul jibalatuka. Kata Allah, kau tidak akan bisa menembus bumi dan kau tidak akan bisa setinggi gunung. Enggak usah sombong. Antum kalau jalan di bumi bergetar enggak? Enggak kan? Kalau bergetar, antum sombong. Ya, saya jalan jung bergetar. Ini jalan bumi nggak ada urusan. Antum jalan nggak ada tanda bekas jalan pun tidak ada. Apalagi bolongin bumi nggak ada. Jangan sombong. Kalau kamu injak bumi bolong, ah mungkin boleh sombong. Ini bumi nggak ada urusannya, kamu jalan biasa-biasa aja. Dan kamu juga tidak setinggi gunung. Kalau badanmu setinggi gunung bolehlah sombong. Ini udah kecil, pendek, kemudian terus kerempeng, apa yang mau disombongkan? Jadi katanya. Ternyata di antara ciri penghuni surga adalah berjalan dengan tidak sombong. Maka ikhwan, hati-hati, jangan sombong sama orang lain. Dan sombong itu bisa dengan karena ilmu, mungkin bisa sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena suku, sombong karena keturunan. Janganlah. Kita nggak tahu siapa di antara kita dan dia yang lebih dicintai oleh Allah. Kita nggak tahu. Saya sering sampaikan contoh ini. Saya punya pembantu. Dia digaji. Dan 100% gajinya dia kirim sama orang tua. 100% gajinya dia kirim sama orang tua. Ini pembantu yang mungkin sholat 5 waktu aja. Yang mungkin kurang. Tapi dia dapat gaji 100% dia kirim buat apa? Orang tua. Terus kita masih merasa lebih hebat daripada dia. Sementara kita tidak mengirimkan 100% harta kita untuk orang tua. Ini dia 100% hartanya kirim kepada orang tua. Makanya terkadang kita lihat seorang, mungkin kita lihat dia kurang dari sebagian sisi, tapi ternyata dia sangat terbakti sama orang tua.
bekerja keras untuk orang tuanya, terus kita masih merasa lebih tinggi daripada dia, belum tentu. Oleh karenanya, karena itu kita jangan merasa tinggi daripada orang orang lain. Ini harus jadi diri. Kita siapa saja, bisa jadi lebih baik daripada saya. Itulah disebutkan oleh para ulama, namanya tawadhu. Engkau keluar dari rumah dan tidak kau bertemu dengan seorang pun kecuali kau menganggap dia lebih baik daripada dirimu. Itu namanya tawadhu. Tawadhu ini contoh akhlak yang sangat mulia.